Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional pada Pulau Sumatera terpantau 9 PJN berstatus siaga 1 dan 6 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Untuk Pulau Jawa terlihat 2 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Jawa Barat dan 1 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Jawa Tengah. Sementara terpantau cerah pada wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan terdapat 11 PJN berstatus siaga 1 dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terdapat 13 PJN berstatus siaga 1 dan 3 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Wamena. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 3 ruas berstatus siaga 1 diantaranya pada ruas jalan tol Jagorawi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, serta Cikampek pada Larang. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 7 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Sigli, Banda Aceh, Binjai, Medan, Belawan, Medan, Tanjung Morawa, Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, akses bandara Kuala Namu, Pekanbaru, Kandis, Dumai, Kayu Agung, Palembang, Betung, serta Palembang, Simpang, Indralaya.